kita tawar HR sama 115 billion gips. Iya mau guys. Diganti jadi 484. Mantap. Kita langsung beli aja ya guys ya. Please, please, please. Ready, 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 ready. Nice. Akhirnya di ready ya guys ya. Guys, kita akan lanjutin lagi Pet Simulator X Robloxnya ya. Dan pada video kali ini guys, Bang Sapi akan trading-trading lagi nih guys. Kalian bisa lihat kan, sudah ada hampir 2 triliun gems. Jadi Bang Sapi akan langsung aja kita lihat ya. Semoga aja Bang Sapi bisa dapetin huge-huge yang Bang Sapi belum pernah punya ya. Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya guys. Oke, kita mulai aja ke videonya. Oke, langsung aja guys, kita akan muter-muter. Kita akan cari dari boot-boot di Trading Plaza ya guys ya. Semoga aja ada yang jual murah-murah guys. Oke. Ini mahal banget, 400 billion guys. Nah, goldennya aja 85 billion. Tuh kan? 70 billion normalnya, goldennya 150 billion guys. Ini kenapa 85? Lebih murah jauh ya guys ya. Tapi kayaknya Bang Sapi nggak akan beli dulu. Kayaknya banyak yang udah jual murah-murah sih ya guys ya. Ya udahlah, kita lanjut dulu aja guys. Kita jangan buru-buru beli. Oke, mana lagi? Apakah ada tawaran yang menarik di boot-boot di Trading Plaza ya guys ya? Oke, di sini. Oke nih, ini petnya bagus-bagus nih guys. Kita lihat dulu ya. Waduh, tapi mahal-mahal dia jualnya guys. Kayaknya Bang Sapi nggak akan beli dulu. Kita akan pindah aja deh guys. Nah, kita sudah pindah Trading Plaza. Kita akan lihat-lihat lagi guys. Oke, kuncinya ya guys ya, kalau kalian pengen beli-beli pet. Nah, ini dia 59 billion untuk huge Cupid Corgi guys. Jauh lebih murah sih daripada yang di server sebelumnya guys ya. Tapi Bang Sapi nggak akan beli dulu karena value-nya lagi terus-terusan drop ya guys. Nah, Huge Storm Egg ini 260 billion guys. Di Cosmic sih 230 ya guys ya. Wow, naik terus value-nya si Huge Storm Egg ini ya guys ya. Terakhir Bang Sapi punya, dulu Bang Sapi jual harganya 180 ya. Sekarang sudah 230 billion guys di Cosmic ya. Wow, wow, wow. Oke, kita pindah Trading Plaza lagi guys. Semoga di server ini kita menemukan yang kita cari guys. Oke, oh, goldennya 74 billion guys. Wah, makin murah aja nih orang-orang jual guys. Oke, di sini belum ada yang menarik perhatian guys. Nah, di server yang ini 65 billion guys. Ini di sebelahnya 67 billion ya untuk yang golden guys. Wah, banyak guys ternyata ya. Yang jual Golden Huge Cupid Corgi itu sampai 60 billion ya, padahal di Cosmic 150 billion guys. Wow. Tapi ya udahlah, Bang Sapi nggak akan beli dulu aja guys, karena value-nya masih terus turun ya guys ya. Jadi kita nggak akan beli aja, kita cari huge yang lain ya guys ya. Wow guys, di sini ada yang punya shiny huge pocket ya. Wah. Si kucingnya yang mulut bergerak-gerak ini guys, berkilauan ya. Keren sih, tapi nggak usah lah, Bang Sapi nggak akan over itu ya guys ya. Nah, di sini ada yang punya huge safari cat guys. Kita coba over ya guys ya. Saat Bang Sapi over ini guys, ini value-nya di Cosmic itu 300 billion guys. Coba ya, kita coba over. Nggak tahu sih ini bakal naik apa turun value-nya, karena jumlah exist-nya sedikit ya guys ya. Kita coba aja guys, apakah dia accept trade dari Bang Sapi. Halo, Vira, Vira. Ya, kayaknya dia AFK guys. Ya udahlah, kita cari orang lain aja kali ya guys ya. Ada yang jual Titanic Neon Agony 10T. Super teamwork sih, tapi mahal banget bang. 10T sih nggak akan ada yang beli ya guys ya. Aduh, ya udahlah guys, kita lanjut lagi ya guys ya. Nah, di sini 10,5 guys. Oke, oke, langsung kita beli aja. Lumayan. Akhirnya kita beli huge pertama ya guys ya. Huge Hellrock 10,5 billion
Nah, Agility 3 sih enchantnya kurang begitu bagus, cuman nggak apa-apa. Yang penting cukup murah ya guys ya. Nanti bisa Bang Sapi jual lagi guys. Yaudah, kita lanjut lagi guys. Kita cari-cari huge pet lagi. Nah, di sini ada yang ngajak trading namanya Felspar 9. Nawarin huge prickly panda guys. Wah, dia ngajak offer. Bang Sapi tanya ya. Di value itu 150 billion guys saat Bang Sapi record ini ya. Bang Sapi coba offer apa ya? Oke, coba deh Bang Sapi tawarin huge hell rock yang tadi Bang Sapi beli sama 115 billion guys. Oke, kita ready guys. Apakah dia mau? Please, please, semoga aja mau ya guys ya. Kita tambahin aja guys, eksklusif-eksklusif ya guys. Biar dia makin mau guys, kita tambahin 5 kali ya. Oke, tambah ini. Nah, sudah kita tambahin. Ayo, ayo please. Value-nya 150 billion, kita tawar HHR sama 115 billion guys. Dia mau guys. Akhirnya Bang Sapi dapat huge prickly panda ya guys ya. Wah, mantap guys. Ini pertama kalinya Bang Sapi punya huge prickly panda ya guys ya. Mantap. Bentuknya lumayan bagus ya guys ya. Keren. Wah, mantap nih guys. Kita ganti aja namanya jadi pan. Nah, dari panda ya guys ya. Gimana guys, menurut kalian guys, Bang Sapi pikir ini pasti win banget sih ya guys ya. Karena di kosmik itu 150 billion guys. Dan menurut Bang Sapi kayaknya value-nya akan naik sih si huge prickly panda ini guys. Yaudah, kita lanjut trading lagi guys. Oke, di sini ada yang punya shiny huge angelus guys. Bang Sapi penasaran dia mau jual berapa ya. IDK man, like 1T. What? 1T? Wah, mahal banget guys. Jadi Bang Sapi bilang aja deh, aku nyarinya yang normal, nggak shiny. Shiny kemahalan ya guys ya. Lagian Bang Sapi pengen cari huge angelus cuma buat dapetin indeks aja ya guys ya. Ya udahlah, kita cari yang normalnya nanti guys. Karena shiny terlalu mahal ternyata guys. Ya udah, lanjut lagi guys. Oke. Di sini ada yang jual Rainbow Huge Storm Egg nih guys. Wow. 492 billion enchantnya Rainbow Coin 5 guys. Oke, coba ya. Kita coba tawar guys. Oke. Hai, kita bilang ya guys ya ke Mary namanya. Hai. Oke, kita bilang Mary, can lower for storm. Nah, kita tawar ya guys ya. Semoga aja bisa dikasih kurang nih guys karena di situ dia pasang 492 guys. Oke, dia bales guys. Kita bilang ya 475. Gimana ya kan? Kalau di kosmik itu 450 billion guys. Best offernya katanya 485 guys. Oke. Coba deh Bang Sapi tawar sesuai dengan best offernya ya. Can 485. Karena ya guys ya, banyak banget yang mau overpay si Rainbow Huge Storm Agony ini guys. Lagi rising banget soalnya. Banyak yang jual tuh 500 ke atas guys. Oke, dan akhirnya dia mau kurangin guys. Lagi diganti. Kita lihat ya guys ya. Diganti jadi 484. Mantap. Kita langsung beli aja ya guys ya. Karena Bang Sapi yakin nanti Bang Sapi bisa jual ya 500 billion paling enggak ya guys ya. Thank you Mary. Akhirnya guys, kita dapat juga habis beli Rainbow Huge Storm Agony ya guys. Wah, enchantnya juga lumayan. Rainbow Coin 5 ya guys ya. Kita kasih nama STO dari Storm guys ya. Mantap. Gimana menurut kalian guys? 484 billion untuk Rainbow Huge Storm Agony. Nah, kita sekarang sudah borong 2 ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita akan trading lagi. Kira-kira berikutnya kita bisa beli huge apa nih guys. Nah, di sini Bang Sapi menemukan orang punya huge angelus di boot guys. Cuman jualnya cukup mahal nih. Jualnya 400 billion guys. Kayaknya Bang Sapi pengen coba offer ya guys ya. Semoga aja dikasih murah ya guys. Oke, kita coba chat dulu. 350 can. Bisa nggak? Dicabut guys dari bootnya. Semoga aja bisa dikurangin. Kita langsung aja guys, kita ajak over orangnya. Dan kita masukin 350 billion gems ya. Ini sesuai dengan cosmic value di cosmic ya guys ya. 350 billion. Semoga aja mau ya guys ya. Karena banyak banget yang mau overpay untuk si huge angelus. Wah, dia minta 370. Kita bilang ya guys ya, kalau 370 Bang Sapi pas aja deh. Itu overpay-nya parah ya guys ya. Bang Sapi maunya
beli sesuai dengan harga di Cosmic aja, guys. Oke? Dia bilang apa tuh? Deal. Wait. Maksudnya apa tuh? Apakah dia mau 350 billion? Kita lihat ya, guys ya. Semoga aja mau. Oke, kita ready. Please, please, please. Ready. Nice. Akhirnya di ready ya, guys ya. Kita dapat Huge Angelus ya, guys ya. Wah. Akhirnya ini pertama kalinya Bang Sapi dapetin Huge Angelus ya, guys ya. Thank you, Rezi. Mantap. Gimana menurut kalian, guys? Bang Sapi tadi habis beli 350 billion untuk Huge Angelus ya. Dan sekarang kita sudah punya 3 Huge Pet ini ya. Kurang lebih tadi Bang Sapi kayaknya menghabiskan 1 triliun kayaknya, guys ya. Wah, gimana guys menurut kalian? Apakah Bang Sapi win apa lose, guys? Coba komentar di bawah ya. Yaudah guys, paling video Bang Sapi trading-trading di Pet Simulator X Robloxnya sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.